我的梦演出吸引社会大众亲子共同参与，在爸爸的陪伴下前来看演出，慈济小学生菲利西亚大喜过望，如愿以偿的表演终于开始。从老师口中听到中国残疾人艺术团在印尼演出的消息，就开始存钱，主动要捐钱购票。小小年纪就已经有了回馈社会的想法，希望透过观看他们演出，支持残疾人士发挥艺术才华。啊，ini beda, soalnya ini, yang main itu adalah orang-orang yang disabilitas. Oh, wih, terus saya kaget. Oh iya ya benar. Maka kita juga bingung, kok orang yang kekurangan itu pendengaran kok bisa nari? Ya sudah, akhirnya karena dia mau, saya bilang, ya udah, kalau kamu mau, pakai uang kamu aja.Dia bilang akhirnya, oh ya sudah, nanti pakai uang angpau dedek katanya. Oh ya sudah, ya udah. Akhirnya dia tanya temannya, untuk tiket itu beli kemana? Oh ya, tentu kita akan senang banget. Soalnya kan berarti dia bisa melihat kekurangan orang itu menjadi sebuah motivasi. Senang banget. Iya, tapi yang tarian merak.Mungkin menurut aku itu kayak bisa jadi motivasi dan inspirasi orang kayak buat yang kayak tunarungu, tunabicara, tunanetra, biar bisa coba, biar bisa kayak mereka juga gitu. 看完表演准备离开时，菲利西亚向爸爸说，以后会更用心读书，将来可以回馈社会。大爱新闻印尼报道。小小年。